Gempa berkekuatan 5,1 skala Richter yang berpusat di Gorontalo menyebabkan tanah longsor di sejumlah daerah. Salah satunya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Minggu pagi, warga bersama tim gabungan mengevakuasi material longsor dari rumah maupun jalan raya. Longsor juga mengakibatkan satu orang hilang, yaitu anak berumur 5 tahun, Marcela Guman Salangi. Aparat Korem 131 Santiago bersama relawan masih melanjutkan pencarian terhadap korban minggu siang ini. Data kerusakan rumah terdampak gempa 6,9 skala Richter terus bertambah. Salah satunya Kecamatan Cilawu Garut. 203 rumah rusak dengan kategori 8 rusak berat, 3 sedang dan sisanya rusak ringan. Seperti rumah milik Sukmaya Sari, warga kampung Ciremat Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu yang mengalami rusak berat. Separuh rumahnya roboh. Rumah Sukmaya adalah salah satu yang rusak berat. Bahkan keluarga serta petugas gabungan kesulitan mengevakuasi barang-barang berharga di rumah itu. Tidak ada korban jiwa di kecamatan ini. Gempa yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat juga berdampak hingga Kebumen, Jawa Tengah. Dari data BPBD Kebumen hingga Minggu pagi, 24 rumah rusak, 2 diantaranya roboh. Kerusakan terbesar di 15 desa di 9 kecamatan. Wilayah pesisir pantai selatan yang paling parah. PMI serta BPBD pun mendistribusikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak gempa. Gempa juga menyebabkan 2 warga alami patah tulang namun telah dirawat di rumah sakit. Kini pemerintah daerah masih terus menyisir wilayahnya untuk mendata dan mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa. Ervan Lugina, Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.